Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu online GKI Kelapa Cengkir. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat GKI Kelapa Cengkir, akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Putra Bangsa Sinlai dengan Saudari Anggita Rahmi Ramdhani, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 8, dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus dilaksanakan secara online merupakan ibadah gabungan tiga jemaat, yaitu GKI Kelapa Cengkir, GKI Gading Indah, dan GKI Agape, yang akan dilayani oleh Pendeta Simon Stefili. Pada ibadah ini, seluruh persembahan akan disalurkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana NTT. Persembahan dikirimkan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir atau QRIS dengan mencantumkan kode 55 di belakang nominal yang ditransfer. Pentakosta. Di dalam ibadah Pentakosta GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021, marilah kita memberikan persembahan syukur tahunan. Persembahan dikirimkan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir atau QRIS dengan mencantumkan kode 4 di belakang nominal. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Demikian warta lisan dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian Minggu Paskah 6 pada hari ini, tanggal 9 Mei 2021, dilayani oleh Pendeta Santoni dari Jemaat GKI Gading Serpong dengan tema Dipersatukan dalam Sang Pokok Anggur. Kebaktian kita pada saat ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Di
Jemaat sekalian, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Di mana minggu lalu kita belajar bagaimana gambaran Yesus yang adalah pokok anggur dan ajakan untuk tinggal di dalam Yesus seperti ranting-ranting tinggal pada pokok anggur. Hari ini kita ingin belajar bagaimana ajakan yang konkret itu untuk tinggal dalam kasih Kristus. Sehingga tema kita hari ini adalah bagaimana dipersatukan dalam sang pokok anggur. Firman Tuhan yang mendasari kita ambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 12-14. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan telah menang dan bangkit, sehingga kami yang jauh telah menjadi dekat, kami yang telah berdosa telah dibebaskan dan diselamatkan. Kami adalah umat-Mu yang berharga, umat yang telah dibayar dengan darah-Mu yang kudus. Tapi seringkali Tuhan, kami gagal sebagai umat yang kudus. Kami gagal mengikuti segala perintah-perintah-Mu. Kami gagal melanjutkan kasih-Mu yang besar dalam hidup ini. Kami seringkali masa bodoh. Kami seringkali egois. Hanya memikirkan diri kami sendiri. Tidak peduli terhadap sesama kami yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan kasih, yang sangat membutuhkan. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami egois dan masa bodoh dengan apa yang terjadi di sekitar kami. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami hanya menjadi orang Kristen yang tidak melakukan segala perintah-perintah-Mu. Sungguh Tuhan, kami mohon ampun karena seringkali kami gagal melakukan kehendak-Mu dan menjalani kehendak-Mu. Pagi ini Tuhan, kami sujud di bawah kaki salib-Mu. Engkau yang telah menang dan telah memerdekakan kami. Kami sungguh memohon ampun, kuduskan kami, jamah kami, agar kami mengalami kehidupan yang baru, dan kami terus melanjutkan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah kami bekerja dan berusaha, dari manapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Thank you.
Jemaat sekalian, bagi kita yang dosanya telah diampuni, Tuhan memberikan kepada kita berita anugerah yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kasih-Mu teguh telah kami raih di dalam anugerah keselamatan dari Kristus Tuhan kami. Engkau telah menghapus aib dan dosa kami. Engkau mengangkat kami, membuat kami menjadi umat yang berharga. Dari lembah kami direngku dengan tangan-Mu yang lembut. Dan kami hidup dalam gelap lenyap, saat ini kami diangkat dalam terang yang sungguh abadi. Tuhan, kami bersyukur buat karya keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sehingga kami menjadi satu bagian dalam keselamatan di dalam Tuhan. Sebagai ranting-ranting dari pokok anggur. Kami ingin belajar dari firman-Mu pada pagi ini. Biar firman-Mu boleh menguatkan kami. Firman-Mu boleh menegur kami. Bagaimana kami hidup sebagai umat yang telah diselamatkan. Umat yang telah dibebaskan. Umat yang telah diangkat dari lembah yang penuh dengan dosa, dari kegelapan menuju terang. Biarlah Tuhan kami boleh terus berjalan dalam terang firman-Mu. Tuhan membantu kami, menolong kami, ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Cuma sekalian, bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Sekalian, pada suatu hari ada seorang anak kecil melihat Mahatma Gandhi kemana-mana tidak memakai baju. Dia bertanya kepada Mahatma Gandhi, "Kenapa kakek tidak memakai baju? Aku akan membelikan baju untuk kakek." "Boleh, tapi bukan hanya untuk kakek, tetapi saudara-saudara kakek." Lalu sang anak kecil bertanya kepada Mahatma Gandhi, "Berapa saudara kakek?" Lalu Mahatma Gandhi berkata, "Seluruh penduduk miskin di India adalah saudara kakek." Saudara-saudara, itulah ajaran Kristen yang juga sungguh-sungguh tertanam dalam kehidupan Mahatma Gandhi. Dia mengatakan jika semua orang Kristen mengikuti ajaran Kristus, maka India bisa menjadi orang Kristen atau negara Kristen. Banyak yang mengaku pengikut Kristus, tapi tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Beberapa kata-kata yang menarik dari Gandhi. Dia mengatakan cinta tidak pernah menuntut. Cinta selalu memberi. Cinta selalu menderita tanpa pernah meratap, tanpa pernah mendendam. Itu jelas pandangan-pandangan kita. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Di mana ada cinta, di sana pasti ada harapan. Kebahagiaan tergantung pada apa yang dapat Anda berikan, bukan pada apa yang akan Anda dapat peroleh. Itulah gambaran-gambaran dari Mahatma Gandhi tentang cinta memberi dan tentang bagaimana ajaran-ajaran kekristenan juga mewarnai kehidupannya. Bahkan Mother Teresa juga pernah yang tinggal di India terinspirasi. Dan kita tahu kehidupannya. Dia pernah bercerita dalam sebuah pengalaman, dia diundang untuk bekerja di salah satu rumah sakit di Rusia. Tiba di rumah sakit itu, mereka menyaksikan bagaimana dokter berteriak-teriak dan para pasien kelihatan merasa tertekan dan stres. Lalu Ibu Teresa dan suster-susternya yang lain pertama-tama mencari ruangan untuk berdoa. Lalu mereka membersihkan rumah sakit, terutama lantai dan dindingnya yang sangat kotor. Sesudah itu, mereka memandikan pasien, memberi mereka makan, membantu mereka di mana perlu. Dilakukan semuanya dengan sukacita
dengan sukarela dan dengan wajah ceria penuh senyum. Tak lama kemudian penampilan-penampilan suster itu mempengaruhi para petugas medis di tempat itu. Dokter dan perawat, mereka mulai tersenyum, mereka menunjukkan wajah gembira dan ceria. Sehingga suatu ketika para pejabat Departemen Kesehatan datang mengunjungi rumah sakit itu dan mereka merasa heran. Terjadi perubahan yang luar biasa. Sikap dokter dan perawat terhadap pasien. Sehingga para suster itu saling berbisik dan berkata, apakah saya masuk di rumah sakit yang salah? Itu sebuah tulisan menggambarkan tentang cerita dari Mother Teresa. Saudara-saudara, perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan dengan penuh cinta kasih menghasilkan hal yang luar biasa. Kita harus bertumbuh di dalam kasih. Dan untuk melakukan itu kita harus terus mengasihi dan memberi sampai kita merasa sakit. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah hal-hal yang biasa dengan kasih yang luar biasa. Merawat orang kesepian, orang sakit, orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Kita harus memberikan yang berharga. Karena di dalamnya ada pengorbanan. Hanya pemberian yang bernilai di mata Tuhan yang sungguh-sungguh penuh pengorbanan. Tiada kasih tanpa pengorbanan. Itu sebabnya tema kita hari ini dipersatukan dalam sang pokok anggur. Dipersatukan dalam hal apa dengan sang pokok anggur, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yohanes 15 ayat 1-8, minggu lalu kita belajar tentang gambaran Yesus yang adalah pokok anggur dan ajakan untuk tinggal di dalam Yesus. Seperti ranting-ranting tinggal pada pokok anggur. Yohanes 15 ayat 9-17, ajakan itu lebih konkret untuk tinggal dalam kasih Kristus itu seperti apa. Sehingga kita bisa dipersatukan dalam sang pokok anggur. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Yang pertama, Yohanes 15 ayat 9-11, kita diajak tinggal dalam kasih Yesus. Ini yang dasariah. Untuk bisa dipersatukan dalam sang pokok anggur, kita harus tinggal dalam kasih Kristus. Yesus memberikan contoh atau memberi murid-muridnya bagian dalam hubungan kasih antara Bapa dan anaknya. Para murid diajak tinggal di dalam kasih Tuhan. Bagaimana caranya tinggal di dalam kasih Tuhan? Tinggal di dalam kasih Tuhan ketika para murid itu sungguh-sungguh menuruti perintah-perintah Tuhan. Jadi tinggal dalam Tuhan atau tinggal di dalam kasih Yesus bukan perasaan. Tetapi membutuhkan kesetiaan, komitmen kita melakukan segala perintah-perintahnya. Itu sebabnya untuk menjadi sang pokok, untuk menjadi satu dengan sang pokok anggur yang benar itu, yaitu Kristus, maka Anda dan saya harus menjadi murid Kristus. Menurut perintah-perintahnya berarti menjadi murid Kristus. Bukan puas menjadi orang Kristen saja, tapi menjadi murid Kristus. Apa bedanya orang Kristen dengan murid Kristus? Murid di zaman Yesus punya kriteria. Dia mengikut sang guru sampai mati. Ia mendengar
dia melakukan segala kata-kata gurunya. Dia sungguh-sungguh meneladan dalam pelayanan sang guru. Dia mengimitasikan dirinya dengan karakter sang guru. Dan dia menjadikan banyak orang murid-murid sang guru. Jelas beda. Murid pasti orang Kristen. Orang Kristen belum tentu murid. Tuhan mencari murid. Bersatu dalam sang pokok anggur atau tinggal di dalam kasih Kristus ketika kita menjadi murid Kristus. Berkomitmen setia sampai mati kepadanya. Setia melakukan atau mendengarkan kata-katanya. Melakukan kata-katanya. Meneladan dalam pelayanan seperti dirinya. Berkarakter seperti Kristus. Dan membawa berita bagi dunia sehingga dunia menjadi murid Kristus. Pertanyaan pertama, apakah Anda orang Kristen yang murid Kristus? Ini harus kita renungkan bersama-sama. Dan Yesus mencari murid bukan hanya orang Kristen. Dia mencari orang Kristen yang adalah murid Kristus. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 12-14. Tindakan nyata dalam kasih kepada Kristus dengan berkorban. Kita bisa dipersatukan dengan sang pokok anggur, bukan hanya tinggal di dalam kasihnya, tapi juga harus ada tindakan yang nyata mewujudkan kasih itu dalam sikap berkorban. Jadi hidup menuruti perintah-perintahnya atau menjadi muridnya bukan daftar panjang dengan aneka kewajiban-kewajiban, tetapi melakukan yang paling pokok, yaitu saling mengasihi. Model saling mengasihi adalah kasih Yesus kepada murid-muridnya. Kasih yang paling besar adalah menyerahkan nyawa bagi seorang sahabat. Mati untuk sahabat, sahabat bagi dunia, apa bagi dunia Romawi adalah kasih yang bernilai tinggi. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara, beberapa ayat ini, bagian ini kita bisa renungkan. Tidak ada kasih yang lebih besar. Kasih yang lebih besar seperti apa yang telah dikerjakan Kristus? Kasih di sini memakai kata agape. Kasih yang tanpa pamrih, tanpa berharap, kasih yang memberi. Seperti kasih yang dilakukan oleh Kristus. Di mana dia memberikan nyawanya, dia memberikan seluruh kehidupannya, dia rela menderita, dia rela disiksa, dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Saudara-saudara, ketika Yesus ditangkap, dia berkata dia bisa memanggil 12 pasukan bala tentara surga untuk menghancurkan orang-orang Romawi. Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Kalau dia melakukannya, maka dia akan mengalahkan semua tentara Romawi dan dia akan naik ke surga sendirian dan dia tidak pernah mau mengajak kita. Karena dia rela mati buat kita. Dia rela menjalani Via Dolorosa. Dia rela disiksa, dipukul, diludahi, bahkan dia mati disalibkan agar kita bisa bersama-sama dengan dia mendapatkan keselamatan. Kasih yang besar inilah yang sungguh-sungguh telah dikerjakan. Dia memberikan kasih yang sejati, kasih yang tanpa berharap balasan. Mengasihi agape beda dengan kasih eros atau philia dan storge. Cinta eros adalah cinta antara dua orang atau lebih yang menuntut imbalan dan bersyarat.
Kasih sejati, kasih agape tak bersyarat. Walaupun, bukan meskipun. Cinta filia, cinta kasih dalam keluarga, cinta yang menekankan hubungan darah. Orang lain tidak termasuk. Bahkan cinta sahabat bisa seperti ciuman Yudas Iskariot yang penuh dengan pengkhianatan. Cinta agape tidak akan pernah menguap. Cinta yang bersyarat itu menguap ketika imbalan materi kepentingan itu hilang dan tidak didapatkan. Kasih yang seperti apa yang kita miliki? Kasih yang seperti apa yang sekarang ada dalam diri kita? Apakah agape? Atau kasih yang mementingkan perut kita? Yang mementingkan segala kepentingan-kepentingan diri kita sendiri? Yang menuntut balasan dari orang yang kita cintai? Agape berkata, aku mengasihimu, apa yang dapat kulakukan untukmu? Eros berkata, aku mengasihimu, apa yang dapat kau berikan untukku? Yesus mengajar kita, kasih yang agape. Mari kita kembangkan. Kasih agape diwujudkan dalam hal menyerahkan nyawa. Cara Yesus memberikan kasihnya adalah Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Seperti 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita tahu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya buat kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Saudara-saudara, Yesus memberikan standar yang tinggi bagi para pengikut Kristus. Bagi Anda, bagi murid Kristus. Bagi Anda dan saya, kita diajak, kita sungguh-sungguh bisa bersatu dalam sang pokok anggur ketika kita juga rela menyerahkan nyawa kita. Karena kasih agape yang sudah kita miliki, kita rela memberikan nyawa kita bagi saudara-saudara kita seperti ia telah melakukannya. Apa artinya? Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Saudara-saudara, nyawa itu sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang terbaik. Kita berjuang untuk mempertahankan sebuah nyawa. Ketika orang tua kita sakit, keluarga kita sakit, berapapun rela kita bayar demi sebuah nyawa. Ketika Yesus memberikan nyawanya, berarti dia memberikan yang berharga, yang terbaik, yang bernilai buat diri kita. Bagi Yesus, kasih berarti memberi diri sampai merasa sakit, sampai menderita, bahkan kematian. Di atas kayu salib, Yesus mendemonstrasikan kasih dalam bentuk pengorbanan yang sempurna. Itulah kasih yang sejati, memberi nyawa untuk manusia yang berdosa. Saudara-saudara, apa respon kita terhadap kasih Kristus itu? Kita bisa dipersatukan dalam sang pokok anggur kalau kita juga rela menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudari kita. Apa artinya? Apakah kita rela mati buat orang lain? Apakah kita harus membela mati-matian orang lain? Apa artinya memberikan nyawa bagi sesama? Artinya kita diajak memberikan yang terbaik, memberikan yang berharga, yang bernilai bagi orang lain, bagi saudara-saudari kita. Kita diajak memberikan yang berharga, yang terbaik bagi orang lain di sekitar kita, di dunia yang penuh penderitaan, memberi dan melayani berkorban, bukan setengah-setengah atau yang sisa.
seringkali kita memberikan yang sisa. Pakaian layak pakai, karena sudah tersimpan di gudang, banyak tikus. Lalu kita katakan, aku memberikan yang terbaik buat orang lain. Mungkin ada banyak makanan di kulkas kita yang lalu menjadi expired, yang menjadi busuk dan kita sayang memberi buat orang lain. Ingat tanda kasih kita kepada Yesus ada pada kita ketika kita memberikan yang terbaik. Ketika kita memberikan yang berharga. Ketika kita sungguh-sungguh memberikan yang sungguh-sungguh terbaik. Cuma sekalian itu sebabnya bukalah hatimu bagi sesamamu yang menderita. Bukalah telingamu untuk memperhatikan kebutuhan sesama. Bukalah telingamu mendengar ratapan sesamamu. Ulurkanlah tanganmu untuk menolong mereka. Kesedihan yang paling utama adalah menjalani hidup tanpa memberi dan tanpa mengasihi. Kita akan menjadi orang yang sangat menyedihkan. Mengasihi sesama akan mendatangkan keajaiban yang tidak mungkin menjadi mungkin. Memberi mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Mari belajar memberikan yang terbaik, yang berharga untuk orang lain. Dan kalau kita bisa dipersatukan dengan sap pokok anggur, karena kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan, kita sungguh-sungguh telah menyerahkan nyawa kita, kita bisa memberi, maka Yesus mengatakan kita adalah sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 15-17, kita menjadi sahabatnya. Yesus menempatkan murid-murid dalam relasi baru, bukan lagi hamba atau budak, tapi sahabat. Sahabat adalah murid yang mengikut Yesus dan berguru kepada Yesus. Tidak semua hamba, tidak disebut hamba, tetapi sahabat berarti telah dimerdekakan oleh Yesus. Dan benar-benar merdeka. Persahabatan Yesus dengan kita bukan persahabatan memilih. Bukan kita memilih sahabat. Persahabatan kita diawali oleh Yesus sendiri karena anugerah dirinya yang memilih kita dan menetapkan kita sebagai sahabat untuk tugas perutusan, yaitu pergi menghasilkan buah. Tugas perutusan bukan sekedar kata-kata atau tanda-tanda, tetapi menghasilkan buah dalam kehidupan yang saling mengasihi. Buahnya tetap gak pernah berubah. Senantiasa berbuah dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mengasihi Tuhan, lalu bertindak di tengah-tengah dunia yang nyata. Seperti ketika penghakiman terakhir, Yesus ada dalam diri orang-orang yang menderita, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang susah, orang-orang di penjara. Sebagai murid-muridnya, warisan berharga dari Yesus adalah kasih. Dipersatukan bagi pengikut Kristus adalah kasih yang mempersatukan kita. Kasih segala-galanya bagi pengikut Kristus. Bagi Yesus, kesibukan utama orang Kristen meluapkan kasih. Bagi Yesus, komitmen terpenting orang Kristen melakukan kasih. Bagi Yesus, bisnis utama orang Kristen mewujudkan kasih. Bagi Yesus, resep utama kehidupan orang Kristen adalah dalam kasih. Bagi Yesus, tanpa kasih, maka hidup pengikut Yesus
bagaikan dalam neraka. Ibu Teresa pernah mengatakan, penyakit yang paling menakutkan bukanlah TBC atau lepra, melainkan tidak dikehendaki, tidak dicintai, dan tidak dipedulikan. Kita dapat mengobati penyakit fisik dengan obat-obatan. Tapi satu-satunya obat untuk kesepian, keputusasaan, dan kehilangan harapan adalah kasih. Banyak orang di dunia ini yang mati karena kurang makan. Tapi lebih banyak yang mati karena haus akan kasih sayang. Karena kasih mendatangkan keajaiban-keajaiban. Mari, jemaat sekalian, kita bersatu dalam sang pokok anggur. Ketika kita hidup dalam kasih Kristus, lalu kita menyerahkan nyawa kita bagi sesama kita dengan memberikan yang berharga, maka kita menjadi sahabatnya dan kita akan meluapkan kasih bagi dunia ini. Terciptalah paradiso baru, surga baru di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan Riman Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk kami dapat bersatu dalam sang pokok anggur dengan tinggal di dalam Kristus. Kami sungguh-sungguh dapat melakukan tindakan konkret, memberikan kasih yang besar dalam tindakan memberikan yang terbaik, yang berharga dan bernilai bagi orang-orang di sekitar kami dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan Roh memberi tertanam dalam diri kami, memberi yang terbaik, yang berharga dan bernilai bagi Tuhan dalam kehidupan bergereja, bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan yang Tuhan tempatkan di hadapan kami dan di sekitar kehidupan kami. Tuhan, bantu kami menjadi sahabat-Mu yang melakukan perintah pergi untuk berbuah untuk kemuliaan Tuhan dan membawa kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biar Tuhan, kami hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ada banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara kami yang sedang menata kehidupannya akibat badai Seroja di Nusa Tenggara Timur. Biar Tuhan boleh menolong mereka ketika mereka kembali menata kehidupan. Ajar kami juga memberi yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka boleh mengalami kasih Tuhan lewat kehadiran kami, lewat kasih yang kami berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati pemerintah kami agar dapat melakukan kebijakan-kebijakan untuk dapat meningkatkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Berkati program vaksinisasi yang terus berjalan. Biar Tuhan memberkati agar terus boleh berjalan vaksinisasi. Dan juga bagaimana upaya pemerintah. Kami juga ikut terlibat
dalam penghentian penyebaran COVID-19. Biar kami ambil bagian dalam arakan-arakan bersama dengan pemerintah. Menyingkirkan wabah pandemi COVID dari bumi pertiwi Indonesia. Tuhan berkati gerejamu di tengah-tengah kehidupan bergereja di mana belum berjalan dengan baik. Biarlah gerejamu GKI Kelapa Cengkir di tempat ini boleh juga terus melakukan tugas panggilannya. Bukan hanya ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan negara, tapi bagaimana majelis jemaat, para pendeta dan para penatua, aktivis jemaat tetap melakukan tugas panggilannya, memperhatikan jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Terus merawat dengan baik, mendoakan, mendukung, mendampingi dengan tengah-tengah perjalanan kehidupan yang semakin sulit. Tuhan berkati seluruh program kerja gerejamu dalam melayani di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Biar kehadiran gereja boleh terus nyata di tengah-tengah kehidupan jemaat dan di tengah-tengah dunia. Tuhan, kami berdoa buat jemaatmu. Kami berdoa jemaatmu yang mengalami masalah di tengah-tengah pekerjaan, usaha, dan keluarganya. Tuhan, bantu mereka berjuang. Biarlah setiap pekerjaan, usaha, dan setiap keluarga-keluarga jemaatmu boleh terus diikat oleh cinta kasih yang saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Karena di mana ada kasih, di sana ada keajaiban dan kehidupan. Kami berdoa buat jemaatmu yang sakit. Tuhan, tolong jemaatmu yang saat ini sedang dirawat atau yang disakit di rumah, kau menolong mereka, memberikan kekuatan, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka minum. Tuhan Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam pengasihan-Mu. Inilah doa kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas persembahan, Mazmur 98 ayat 1 dan ayat 4-6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir.
Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya kuduskan dan terimalah persembahan kami ini. Ajar kami juga untuk dapat selalu hidup di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekalian arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan dan perlindungan dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya.